Lah, hari ini kita membicarakan mengenai filem Dendam Gadang yang berkisahkan mengenai masyarakat Iban di Sarawak. Cerita dia macam action movie. Yang paling penting sekali, orang kata menariknya, uniknya cerita atau filem ini, ia diterajui oleh orang biasa, bukan pelakon profesional. Betul. Dah kata menjadi satu trend di mana filem-filem kita ataupun drama turut memanggil orang biasa sebagai pelakon. Dan juga filem ini lebih menarik kemunculan kata istimewa daripada pelakon tegar ada tegar daripada Indonesia rasanya kan. Jadi mungkin really boleh cerita, tapi sebelum tu kami memperkenalkan juga di sini ialah Misha Minut di hujung sana, iaitu merupakan penerbit eksekutif bagi filem Dendam Gadang. Selamat datang Misha. Okey, jadi kita kembali pada Rayleigh tadi. Rayleigh mungkin boleh terangkan mengenai pelibatan tegar dalam filem ni. Okey, sebenarnya Tegar ialah kawan lama saya. Selain dari mengarah filem, saya juga seorang businessman. Saya jual alat muzik juga. Saya memiliki sekolah muzik. So saya biasa bawa Tegar buat konsert. Saya bawa Datuk Mokzani Ismail pergi China untuk buat persembahan. So Tegar kebetulan dia buat konsert di sini. Dengan movie yang begitu bajet kecil, kita just cuba tanya Tegar, adakah kamu peminat jadi special guest? So Tegar just tanpa syarat dia agree to become one of the special guest. So I rasa berbangga hatilah di mana melibatkan seorang penyanyi international seperti Tegar yang memiliki berjuta-juta fan di Indonesia. Dan Misha pula bukan saja seorang penerbit tapi juga berlakon dalam filem ini dan juga sebagai muka artis. Saya fahamkan mungkin share sikitlah dari segi pengalaman anda menggunakan satu filem epic untuk Iban sendiri. Ya, pengalaman yang sebab sebelum ni saya memang tak pernah terlibat dalam bidang perfilman. So ini yang pertama kali saya terlibat. So saya sebagai make up artist, juga wardrobe, juga penulis skrip, penterjemah untuk rally juga. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya ada juga pengalaman dalam bidang penggambaran, perfilman sebelum ini. Sebelum ni ya ada sedikit pengalaman sebab saya pernah ikut sebagai pelakon ekstra dalam Bibikku Maduku bersama Jasmine Hamid. Sudah tahu sikitlah kan. Ada tahu basic sikit-sikit. Dari segi penerimaan peminat sendiri, penonton sendiri macam mana? Sebab saya baru sangat dalam industri ni, peminat tu nak kata ramai taklah, bolehlah. Ya, memang semenjak kita dah berlakon dalam filem Dendam Gadang ni, memang kita dah banyak dikenali ramai sebab di Sarawak Dendam Gadang memang sudah sangat-sangat famous. Ya, merata-rata dia cakap Dendam Gadang, Misha Minut Dendam Gadang, Rayleigh Dendam Gadang. Sebab tu saya yang sebenarnya bukan di luar Sarawak pun sebenarnya tertunggu-tunggu nak menonton Dendam Gadang ni kan. Jadi bagaimana mereka boleh menonton Dendam Gadang? Dari YouTube dan juga dari mungkin short film dari Instagram. Dan sekarang kita rancang mau buat part 2 di mana kita akan dapat sokongan dari Finas. Di mana part 1 pun Finas sangat membimbing kita supaya menjayakan filem ini. Dan part 2 juga akan mengekalkan pelakon sama dan konsep sama. Part 2 kita akan mengekalkan Kasidi, mengekalkan Misha. Tapi mungkin penggambaran tu kita akan buat syuting di Kalimantan, di Pontianak. Kerana kita dapat dipelawa oleh ada pemimpin-pemimpin orang Iban di Kalimantan. Misha sendiri memegang watak sebagai Saya memegang watak sebagai Jawai, kakak kepada Jabah yang telah dibunuh, iaitu kakak juga kepada Gadang. Mungkin jadi adik beradik saja. Orang kata konflik dalam satu kampung tu. Konflik dalam satu kampung di mana Jabah, Jawai dan Gadang ni cuba nak selamatkan adik mereka Jabah yang telah diculik oleh Betuk. Orang jahat tu. Pantau tadi kita berlawan-lawan dengan sungai tu kan. Hari tu ada berupa pedang semua kan. Betul. Dan Misha bukan seorang scriptwriter. So apa dari segi olahan ataupun yang ingin diutarakan? Manakah kalau sekarang ni, mereka anak-anak muda kita dah lupa dengan tradisi
apa kemelayuan dan juga Iban ya. So apa yang ingin diketengahkan di balik untuk zaman sekarang? Saya cuba nak terapkan budaya Dayak yang sudah semakin nak pupus sebab sekarang kan zaman kanak-kanak macam orang muda dia sudah tak mengamalkan cara-cara hidup yang lama. Jadi saya cuba nak tunjuk kekalkan cara hidup lama kepada generasi baru supaya itu takkan pupus. Dan saya harap dapat sokongan dari orang Dayak untuk teruskan perjuangan Dendam Gadang ni. Orang kata filem ni juga mempromosikan orang kata budaya masyarakat Dayak sendiri di Sarawak kan. Jadi kepada anda yang mungkin tak pernah kenal bagaimana dengan budaya Dayak, jadi bolehlah menonton Dendam Gadang ni yang boleh ditonton melalui di YouTube juga kan. Okey. Dan untuk sequel untuk part 2, Misha pula skrip ni mungkin boleh bagi tea sikitlah kan. Sambungannya. Untuk part 2 kita akan buat dia mungkin lebih mantap sikit sebab part 2 ni bila kita dapat bajet so dia akan dapat lebih baik lagi lah. Yes, kita harap kerajaan dapat beri bajet untuk kita sebab dalam industri Dayak ni seperti yang kita tahu dalam 54 tahun Sarawak dalam Malaysia ni tak pernah tak banyak movie-movie Dayak yang ditayangkan. Okay, baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Rayleigh dan juga Misha kerana bersama kami hari ini untuk kita mempromosi filem terbaru masyarakat Dayak iaitu Dendam Gadang. Jadi kita teruskan kita sokong, betul, support filem terbaru ini yang mengetengahkan kata budaya ataupun cara kehidupan masyarakat Dayak yang mungkin anda sendiri tidak pernah kenali. Okey. So selepas ini kita ada banyak lagi segmen-segmen menarik yang bakal menanti anda. So kepada anda, terima kasih kepada anda berdua dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kita berjumpa jumpa lagi sebentar saja lagi.